asli semuanya Indonesia, asli ya. Indonesia semuanya. Jadi memang produk brandnya Indonesia ya. Produk brandnya Indonesia juga. Emang sengaja niatannya juga mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit relax, mampir dulu nih ke salah satu kafe yang ada di Kota Serang. Sebenarnya ini dadakan sih ya mampir, karena kami lagi ada urusan, saya dan suami. Tapi ngelihat ada kafe, kok kayaknya kafe ini banyak ya, di mana-mana ada. Nah, saya penasaran, pengen nyoba seperti apa sih. Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Ada lagi? Udah, itu aja. 52.000. Tadi ini ya, coklat hazelnut yang reguler 26. Yang apa tadi ya? Avocado kami, kayak gimana ya? Oh, yang ini. Suami ku yang ini. Kopinya kopi apa itu? Avocado kopi. Jenisnya Arabica sama Robusta. Oh, campur. Blend. Ini kopi kenangan kan saya lihat di mana-mana ada ya. Berarti tarafnya nasional ya? Iya, tapi udah sampai Malaysia juga sih. Oh gitu. Iya, Asia udah kita masuk. Tapi made in Indonesia. Dari Indonesia. Asli semuanya Indonesia, asli ya. Indonesia semuanya. Jadi memang produk brandnya Indonesia ya. Produk brandnya Indonesia juga. Emang sengaja niatannya juga mau internasional. Soalnya apa? Saya baru kali ini suka sering ngelihatnya di pom bensin gitu ya. Kan banyak ya. Jadi kita ada punya 4 tipe. Ada yang di mall, ada yang di SPBU, ada yang di ruko. Uh-uh. Oh gitu. Ini ngontrak? Ya, ini sewa. Sewa ya. Udah berapa tahun di sini? Kalau yang di sini buka dari 2020. 2020. Buka tiap hari? Buka tiap hari. Dari jam? Dari jam 9 sampai jam 10 malam. Oh iya. Kalau yang di sana Cilegon itu yang pertama buka di CCM. Oh, CCM. Di Cilegon Center Mall. Oh iya iya iya. Gak apa-apa ya, saya nanti masukin YouTube ya. Iya. Makasih ya. Jadi setelah order kita nungguin, bawa sendiri ke atas. Melihatnya ininya kayak nggak dicat ya. Kenangan manis yang sudah tidak ada, tapi suka datang tiba-tiba dipikirkan. Kopi kenangan mantan. Menu andalannya kopi kenangan mantan katanya. Tapi kita mah belinya bukan yang kenangan mantan. Agak hijau. Agak hijau. Ice hazelnut Dutch. Ininya minimalis nih. Kayaknya warnanya gotik ya, hitam. Suamiku masih ada ini ya, lagi ke toilet. Nah, ini punya saya langsung habis karena haus banget ya, di luar panas. Tuh, kopi kenangan. Enak banget. Rasanya nggak terlalu manis ya, karena ada hazelnut gitu ya. Jadi kayak kacang-kacang hazelnut, ada rasa-rasa kacang. Pokoknya enak banget, recommended. Saya nggak tahu ya, yang kopi kenangan mantan itu jargonnya kopi kenangan ini, kopi kenangan mantan katanya. Saya nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi saya lebih senangnya tertariknya karena ini hazelnut. Tuh, udah habis, batu esnya banyak.
Ini sepi ya teman-teman. Tadi ada satu pengunjung ya, pasangan udah pulang. Mungkin karena siang ya, sekarang jam 2. Jam 2 kurang ya. Jadi sepi, mungkin ramenya malam kali ya, anak-anak muda. Kalau saya kesini karena memang penasaran ya teman-teman. Saya kan sering keluar kota gitu. Nah, sering lihat di jalan, apalagi di pom-pom bensin gitu ya. Nah, ada kafe kopi kenangan, kayak apa sih kok di mana-mana aja gitu. Kok di mana-mana ada gitu kan. Cuman mau nyobainnya karena kita kan lagi ini ya road trip ya. Lagi jalan gitu menuju ke tempat lain. Dikejar waktu juga, jadi ya timingnya enggak pas aja gitu ya. Kalau kayak gini kan memang sengaja mampir, duduk, cuman mau minum aja, ngelepas dahaga ya, haus. Sambil berdiskusi hasil dari tadi jalan-jalan muter-muter. Kamu tidak pernah bisa kumiliki. Oh iya, sama-sama.